Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome in my channel di Casper MP. Dan di sini gimana kabar kalian semua yang nonton di channel gua? Thank you banget yang pastinya yang udah follow, udah subscribe, yang udah komen, share ya kan, follow Instagram gua, TikTok gua maksudnya. Thank you banget, karena tanpa kalian gua juga nanti malas kontennya. Tapi kalau di konten kan rame lumayan ya guys ya, karena gimana ya guys ya, salah satunya adalah kalian lah yang mensupport gua guys. Jadi kali ini gua kangen sama Redros juga guys. Jadi Redros udah guys, gua kangen sama Redros, jadi pengen review Redros. Redros gak lain sih, masih tetap sama guys ya. Siapa yang kangen sama Redros guys? Redros. Jadi sekarang gua mau review Redros lagi, karena udah lama banget kita nggak review Redros ya kan, dan gua kangen sama Redros, mau nyobain. Yang intinya gua thank you banget lah, karena kalian sudah menonton channel ini ya kan secara nggak langsung kalian yang membantu gua untuk terus berkembang, bukan berkembang biak kan dia, tapi berkembang untuk channel YouTube gua ya guys ya. Jadi oke, gaskan kita Redros. Dan Redros ini sama motornya Paroco Noli, motor kencang banget RR-nya cuy, bisa ngalahin ZX 25, anjas banget sih ya guys ya. Oke guys, nih kita spill dari belakang belakang ya guys ya. Jadi kalau ini kan kamera depan, kita spill dari kamera belakang guys ya. Oke. Oke guys, nih si Redros guys masih kinclong, masih mantep banget sih ya guys ya. Redros luar biasa sekali guys, dan ini punyanya almarhum, dan itu punyanya Paroco Noli, masih tetap sama, nggak ada yang dirubah. Isu yang beredar itu hanya hoax guys, kemarin itu hanya hoax dan udah diklarifikasi kayaknya kan dia. Itu kemungkinan kali kalau umpamanya ini akan diserahkan atau dibeli kali ya sama Dance Andi atau enggak Ibnu nantinya. Itu makanya channelnya Andi atau channelnya Dance Farhan itu kalian jangan lupa ditonton, no skip-skip, dan pokoknya intinya tuh terus support terus guys, karena tanpa support kalian ya mereka tidak bisa berkembang. Jadi itu sih guys ya. Dan ini sih benar-benar mantap sih. Masih masih sama cakram apa ininya Nissin. Masih tetap sama, enggak ada yang diinin sih guys. Enggak ada yang diganti sama sekali gitu. Paling mungkin ya ganti oli aja gitu. Variasinya juga masih tetap sama, masih tetap enggak ada hilang, mungkin ditambahin stiker 5D, cuman kayak DKA inian DA logonya ya kan, terus Instagramnya dan bagus ininya sama sih guys. Mantap jiwa sih. Bang, beli, saya mau nanya beli, isu yang beredar kemarin katanya mau dijual Redros, itu benar apa enggak beli? Benar, tapi catatannya jual cuma sama ini nih. Oh, sama Dance Andi kalau enggak ya. Dance Farhan. Farhan ya kan? Farhan Andi atau ya keluarga lah. Keluarga. Berarti yang saya katakan itu enggak. Benar, tapi dengan catatan yang beli Andi. Pak, gua enggak bohong, Pak. Benar itu mau dijual. Iya. Tapi kan penjelasannya ke jual Dance Andinya enggak ada. Makanya sih buat motor yang dijual ke orang lain. Ya itu bagus sih, ya. Bagus sih itu. Tapi kan yang dijual sebelah aja guys. Sebelahnya. Oh, yang dijual. Aerox nggak apa-apa lah kalau ada punya Aerox. Nah, yang punya Aerox kali ditukar, tuker guling apa gimana beli? Hah?
tuker guling apa gimana? Ya, tuker guling. Tuker guling. Yang punya Aerox nih. Ini Ninja RR-nya. Tuker guling. Tuker. Ya, namanya tuker guling, beli. Namanya tuker guling tuh enggak ini. Enggak ada bayar lagi. Ya, gitu tapi maksudnya. Catatan Aerox-nya 2022. Oh, udah. Minimal. Minimalnya 2022. Mesinnya 40 juta. Ini mesinnya 40 juta mesinnya nih. Mesinnya 40 juta, Tekno guys. Tuner. Tekno tuner yang punya soalnya. Jadi kalau untuk buat balap resmi ya nggak bisa dikatakan dengan inilah ya, beli ya. Ya maksudnya kan dia bisalah bersaing lah ya. Bersaing. Nah, ngalahin ZX nih. Pernah ngalahin ZX nih, guys ya. Mantap banget sih ini. Si Fana pernah kalah. Si Fananya kena kalah, beli. Iya, ngaprim. Yang saya pernah Asmara Kacau. Asmara Kacau tuh, guys. Ini udah punya nama sih sebenarnya. Cuman sama Beli Made jarang dipakai juga sih. Ini Asmara Kacau, ini enggak asmaranya enggak kacau. Oh iya. Tuh. Jadi kalau ada yang mau beli atau tuker guling itu enggak ganti uang gitu, guys. Aerox 2022. Bisa sama ini. Ini bisa dipakai buat resmian, bisa, guys. Enggak kalah saing lah, guys, intinya. Bisa dibilang pencangnya itu banget sih, guys. Mantap jiwa sih ini. Jadi benar-benar mantap banget sih, guys. Bahwa ini tuh wah luar biasa sih. Waduh. Ya, kalau ada yang masih kinclong, masih ini. Dan ini Ducati-nya kelas ya, Mas. Enggak bohong, Ducati. Sangat kelas. Jangan bikin isu ya, Pak ya. Jangan bikin isu. Kan dia kemarin gitu posting jual RR. Iya. Tahu kan Beli Made bukannya apa, ya, Pak? Kan udah pahamlah senior ya. Iya. Itu takut. Kan gue juga di thumbnail itu ada tanda tanyaannya, Pak. Iya, gitu. Ya, harusnya bertanya dulu sama yang punya akun. Ternyata, jangan itu jual apa hasil ngejual RC. Oh, gitu. Samira juga karena takutnya Beli Made beli Ducati dikiranya untuk ini kan udah netizen tuh dikiranya wah ya Beli Made habis beli Ducati nih, jangan-jangan tabungan habis bisa jual kan gitu. Memang bener sih, Kratos mau dijual buat Densani, kalau gak di Sparhan. Ya, pokoknya dua itu. Keluarga lagi deh, insya Allah ya, balik ke rumah gitu. Dengan harga yang seminimal mungkin lah ya, seminimal. Tidak memberatkan lah. Ya, tidak memberatkan lah. Maksudnya beli dengan harga kemarin yang dibeli atau mungkin dapat diskon, namanya juga harga teman. Harga teman, guys. Tuh, guys. Jadi jangan salah paham ya, guys ya. Mantap jiwa juga kan. Nih, guys. Ini tuh benar-benar mantep sih, guys. Ini tuh motor ini tuh menurut gua tuh emang mantap jiwa sih, guys. Itu benar-benar luar biasa, guys. Luar biasa banget motor ini tuh. Gua kan ngonten awal-awal tuh pakai ini, guys. Ini sama motornya almarhum yang ini. Motor kayak apa ya namanya, lupa, Toge Gledek, sama kayak Dan Sandi ini kan yang kecil tuh. Awal-awal mula gua ngonten itu, guys. Dan ini sekarang udah di Beli Made dan kemungkinan akan dijual sama Beli Made hanya karena untuk ke Dan Sandi. Cuk, tadi lu ngerekam tadi yang barusan ke gua. Soalnya gua buat ini thumbnail. Nah, iya, buat thumbnail doang. Jadi gitu. Motor masih bersih, cakep. Dan jangan lupa, guys, kalau ada punya Aerox 2022 komplit gasken, bisa tuker guling sama Safira. Ini motor kalau buat resmian mah bisalah.
karena mesin itu harganya 40 juta punyanya Techno Tuner. Biar menitnya panjang, Cok. Ya, emang katanya bikin konsep gampang kali ya kan. Susah anjir nih, tuh. Iya. Techno Tuner, Cok. Luar biasa. Reva ini lama banget gak kenal konten, baru ngonten lagi dia guys, karena abis ini rehat sebentar, sakit hati cok, sakit dengkul, kebanyakan loco. aduh, keseringan jadinya gitu. Aduh, ya gitu guys ya, informasi yang beredar itu mau dijual tapi hanya untuk Dance Andi sama Dance Farhan. Makanya jangan lupa guys di subscribe channelnya ya kan, ditonton, no skip guys, karena kalian itu penting banget guys gitu, dikasih semangat lah minimal, jangan dihujat gitu, oke okay? Gitulah guys ya. Ya udah guys ya, thank you buat yang udah nonton di channel gua, yang udah like, comment, subscribe, and share. Thank you buat guys. Luar biasa banget. Ya. Mantap banget guys ya. Ya udah. Ini baru ngonten. Gua udah mau kelar ngonten aja. Udah ngonten aja, Cok. Ngonten aja, Cok. Bye. Oh, enggak ada kali ini. Aduh. Kalau enggak cukup paling DP ya, Pak. Ya. Kalau enggak cukup ya di DP gitu. Motor yang bagus. Tukar guling aja sih, beli tukar guling bisa beli. Tukar guling. Motornya sama apa? Itu cuman dia enggak bakal mampu bensinnya beli. Itu kan bensinnya murah. Kalau ini buset, beli bener. Berasa sama. Ini apalagi ini. Wah. Tapi boros nih ya, 2 RR-nya boros. Wah, boros beli. Boros ya. Aku pernah ngerasain yang ini juga lumayan, soalnya ini kan Pertamax beli. Iya, benar Pertamax ini. Iya, kalau dia pakai Pertalite agak ngedet, gak enak. Oke, beli. Ini dulu motornya Dan Bagus kayaknya sering godain Dede Gemes juga ini. Iya, ini kan dapat julukan ya. Oh. Julukannya motor Dede Gemes ya yang ini. Iya, yang itu. Yang ini motor Dede Gemes. Kalau yang ini malah Drogba itu malah buat balap mulu. Iya, Drogba malah buat balap mulu, Drogba itu. Ini oh, motor bucin. Iya, motor bucin. Motor Dede Gemes ini motor bucin. Iya. Ya. Karena salah satunya dia joknya enak, Li. Enggak terlalu iya. Ngangkat. Apalagi dikasih kit itu. Iya, agak merasot gitu. Merasa. Kan berasa gitu, Li. Ya. Agak nungging ya? Iya. Jadi kalau kita ngerip tempel. Wes. Wah. Berarti daw, yang anak kecil jangan nonton. Iya, yang anak kecil jangan nonton. Untuk adegan dewasa ini 18 plus ke atas. Ada yang ngonten, ada yang jadi guling. Iya. Dia kontennya beda, Pak. Oke, guys. Jadi kayak gitu ya, guys ya. Oke, guys. Ya udah, guys ya. Thank you banget. Kalau pakai motor ini, pakai yang udah nonton, merah, yang udah like, yang udah komen, yang udah subscribe, thank you banget. Sehat-sehat ya kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.